berarti semua boring motor itu nggak ada yang nggak bisa diakalin ya bang, semua pasti bisa ya bang? Bisa, nggak ada yang nggak bisa tuh, nggak ada apa? Yang nggak bisa tibang diakalin mah pasti bisa, bisa ya? Bisa kan, cuman di apa, kalau emang dia dikupas masukin boring, iya, kan bisa. Iya. Biar kenceng dilem atau gimana, itu kan tinggal metode tukang bubutnya aja. Iya. Mau ninja maaf. Apa bisa? Ya cuman kan dengan resiko apa, air radiatornya nanti rembes atau apa, tukang bubut kan nggak mau tahu. Yes. Di ninja pernah kayak begitu? Ya sering lah, NSR juga banyak. Jadi gimana tuh maksudnya? Akhirnya dijual motornya kan? Kenapa dia bisa sampai rembes maksudnya? Ya kan boringnya tuh akhirnya dia kan karena memang dimasukin begitu kan? Yeah. Kan ngepres. Yeah. Tapi panas kena tekanan lama-lama kan turun dikit. Yeah. Ya itu kan jadi ngerembes. Ngerembes di situ. Iya, akhirnya ngerembes kan? Ya rata-rata orang kita kan gini. Kalau yang punya duit beli begitu, akhirnya dia beliin blok. Iya. Nah kalau yang nggak punya duit dijual pilihannya, motor dilem, rapet, hidup, nggak dipakai-pakai dijual kan gitu. Emang gimana orang Indonesia? Iya. Lah, orang kita kan hidup enak hidupnya, urusan belakangan, awet mu urusan belakangan, body mulus, udah. Masalahnya di mana? Iya. Bener? Iya. Sampai lagi ada seher sampai dibakar, dicatok, digencet. Itu kan cuma karena pengen halus. Iya. Diakalin. Iya, diakalin. Terlepas. Lari mah kagak. Udah gak lari itu motor biar halus. Iya. Bener? Iya, walaupun halus ya. Walaupun halus udah gak lari. Orang udah ngoplak kok. Iya. Bener kan? Bener. Bener, stang seher doang gak susah ya diakalin ya? Susah. Kalau stang seher. Ya, dulu mah banyak lu orang ganti stang seher tuh. Iya. Sekarang kan tukang bubut punya pen sama lahernya. Iya. Ya, kalau dia ininya masih bagus, diakalin tukang bubut. Reparasi stang seher tuh bisa kuat cuma 3 bulan. Hmm. Yeah. Buat-buat jual doang. Buat jual doang. Ada, sekarang pun bisa. Dia kadang-kadang punya pen-pen bekas yang masih mulus gitu. Iya. Jangan dikira nggak ada, nang. Gila, semua ya bisa diakalin ya? Apa yang nggak bisa? Stang seher aja masih bisa diakalin. Bisa diakalin. Tapi jangka waktunya emang ya? Iya. 3 bulan, bang. Ya, paling enggak lo kalau rezeki lo bagus bisa agak awet. Kalau enggak ya paling 3 bulan. Kalau dagang motor kan termasuk lumayan. Iya sih. Buat dijual lagi. Nah, iya. Gue dulu ya sering, nang. Motor pedagang motor mah begitu, stang sehernya kena, bawa aja ke tuh ke MC, reparasi, bisa. Apa bilang nggak bisa? Iya. Tukang ini kan pinter ngakalin pada. Sekarang kan lain, beda, bocah muda semua, bocah baru. Tapi kalau dibawa pun masih bisa kan tapi? Sekarang? Iya. Ya mungkin masih bisa mau nerima apa enggak, sekarang mah nggak tahu dah gua. Iya, tergantung ya. Tergantung. Tapi dulu mau ya. Iya. Ada yang tukang bubut emang nggak mau. Karena gue pernah nyaranin doang. Bukan nyaranin, pedagang motor kadang-kadang kan dia dapat info. Iya. Ini bang, stangnya saya bawa. Stangnya kan kena tuh di reparasi. Kan pas sudah kayak gitu kan dia pulang. Iya. Duit bang reparasi segini, murah bener. Bisa. Iya. Asang halus gitu. Iya. Siapa bilang nggak bisa? Bisa, nang. Hebat ya, semua bisa diakalin bisa, Indonesia ya. Indonesia. Apa yang enggak? CDI pun bisa. Kemarin nanya abang. Ada yang nggak bisa.